Assalamualaikum Pak Patrisno. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Trisno Pak ya. Iya, iya. Pak, gini Pak. Ini kan katanya rumahnya mau dijual nih Pak. Iya, betul. Ya. Oke, Pak. Waduh, Pak. Saya lihat rumah Pak itu besar sekali, Pak. Dengan struktur kayu jati ya, Pak ya, di atasnya tuh ya. Saya lihat tuh. Terima kasih. Iya. Oh, kayu jati di atasnya, ya, Pak. Ya. Itu, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, luas lebar tanah depannya berapa? Lebar depannya ya kurang lebih antara 11-12 lah, lupa saya. Antara 11-12. 11-12 ya, ya depan ya, ya Pak ya? Ya depannya. Kalau panjangnya Pak? Panjangnya sekitar 22 apa, pokoknya luas tanahnya 207. 207 meter? 207 meter. Okay, ya, Pak. Luas bangunannya ya kurang lebih 400. Luas bangunannya 400? Ya karena total kan semua kepake ini. Oh, besar. Atas bawah kan berarti 400. Nah, yang paling penting Pak, biar dia tahu nih Pak, ini legalitasnya apa ya? Jadi ini sudah sertifikat hak milik atas terus nama, atas nama ya saya, okay. Terus ya IMB segala macam lengkap, nggak ada masalah. IMB-nya ya. Gitu Pak ya. Iya nggak ada. Nah Pak, ini struktur pondasinya itu apa Pak? Pakai apa waktu bangunnya pertama kali? Struktur pondasinya. Ya menurut saya sih karena ini melalui apa kontraktor ya yang gambari teman saya ya, orang sipil ya, jadi sangat kuat lah menurut saya ya dari semua besi-besi yang kita apa ini sebagai slup-slup ini besi-besi yang besar, bukan yang besi yang kecil-kecil. Oke. 10 besi 10 bukan besi 13 yang gede-gede gini. Oke, baik. Jadi, nah, jadi dindingnya itu pakai hebel bataku apa? Pakai bata merah. Bata merah, wow, kuat itu berarti Pak, bata merah. Pasirnya pasir Bangka yang pasir putih. Pasir Bangka yang putih ya, iya, seperti iya. Pasir laut Pak ya. Iya, betul. Oke, ini baik. Boleh dicoba pakai paku ini. Oh, kalau iya, bisa kita masang apa kan pasti pakai bor. Iya, iya, iya. Enggak ada pakai paku. Siap, Pak. Jadi, Pak, ini daya KWH listriknya berapa, Pak? 2200. 2200 ya. KWH ya. Iya, 200. Wah, wow, besar ya, Pak ya. Iya, 2200. Kalau untuk mengenai air, Pak, pakai di sini semua? Ada pam. Pam. Gas. Gas. Ya, pam gas itu PLN. Oh, berarti PDAM. PDAM sama gas alam. Gas alam. Gas alam. Jadi wow, kita enggak usah beli gas lagi, Pak ya. Enggak bisa, enggak usah beli LPG lagi. Berarti abonemen, Pak. Iya, abonemen. Dan itu murah. Oh, berapa itu Pak kalau gas alam? Murah itu gas alam itu, saya itu habisnya itu enggak sampai 100 apa ya? 100. Iya, 100.000 enggak sampai. Per bulan Pak ya. Iya, itu kalau kan 100.000 pemakaian kalau untuk masak-masak. Waduh, wah ini lengkap sekali Pak, enak sekali ini iya. Pak, rumahnya adem dengan struktur ada interiornya kayu. Iya, benar. Semuanya kayu, pintu-pintu juga kayu Pak ya. Semua kayu. Wah, ini. Terus. Nah, Pak, sekarang ini di ruangan besar ini ruangan apa ini Pak? Kita ini ruang tamu sebetulnya nih. Ruangan tamu nih ruang Pak ya? Tamu dan ya serbaguna ini. Serbaguna ya. Jadi kalau mamanya pas kumpul-kumpul lagi ada pengajian atau mengundang siapa aja bisa di ruangan ini. Berarti los Pak ya? Los ya. Los nggak ada sekat ya? Nggak ada sekat. Jadi los. Di dalam di lantai bawah ini ada di sini ada kamar mandi tamu. Ada kamar mandi tamu tuh Pak ya? Tempat duduk di situ Pak ya. Ya, nanti jalan. Jalan itu sambil ada. Kita bisa jalan Pak? Boleh. Oh ya, boleh. Kita sambil jalan kita lihat Pak. Oke Pak. Nah, ini kita rumah Pak Trisno. Iya. Terus Trisno. Ini ada satu ruangan ini. Sini. Ruang usaha. Ruang usaha. Ah, ya. Berarti ini privasi Pak. Iya dulu ruang usaha dulu butik. Oh butik. Dulu butik. Oke oke baik. Sekarang dipakai kamar. Oke dipakai kamar. Oke baik. Iya iya iya. Dipakai kamar. Besar ini. Iya. Tadinya itu yang mau ngobrol-ngobrol ini istri saya yang mau jelasin. Oh gitu Pak. Iya. Jadi ini kayunya kayu jati juga jati Pak. Jati ini. Jati semua. Iya, kebetulan yang ini ukuran pintunya pintu Belanda ini. Pintu ganda ya? Pintu oke, Belanda. Oke, oh, pintu Belanda, ukuran iya. Belanda ya. Ini tingginya. Tingginya sekitar ini 3 meter. 3 meter. Iya. Wow. Normalnya ini normalnya. Ini normalnya. Wah, ya. Tetap aja kamar mandinya pakai kayu. Wow. Jati, kayu jati semua. Ya, ini kita lihat. Ini spesial kamar mandi untuk
tamu saja. Oh, di sini. Ya, tamu sama. Klosetnya udah kloset dulu. Semua. Ya, kloset dulu terus. Bagus. Ya, ini. Ini ada musola. Di sini musolanya. Ya, ini ada. Iya, iya, benar. Kira. Di sini musola. Musola kebetulan ini barang-barang kita kan mau pindahan. Ha-ha. Jadi kita ada tulisannya Allah Muhammad juga. Iya, benar. Oke, sini musolanya. Iya. Terus di bawah ini ada satu kamar di sini. Di sini ada satu kamar, satu lagi. Kamar lagi. Ini kamar utamanya bukan, atau? Oh, ini bukan. Kamar tamu. Kamar tamu. Jadi kalau ada tamu apa segala macam bisa nginep di sini. Dan ini kamar mandinya ya? Iya, ini ada kamar mandi. Oke, kamar mandi lagi. Full keramik juga sudah. Full keramik. Ya, mohon kalau masih berantakan. Apa? Iya. Oke. Siapa? Iya. Jadi saklar untuk itu saklar touch screen ya? Iya, saklarnya ya yang model ini. Oh, ya seperti itu. Baik, bukan yang tetap yang itu. Jerman itu, Jerman katanya teknologinya ya. Oke. Terus kalau ke sini. Nah, di sini ini dapur. Dapurnya ya. Nah, ini ada dapur bersih. Dapur bersihnya di sini. Ya, full keramik semua sampai atas. Full keramik, Pak ya? Iya. Di sini dapur bersih. Iya, ini dapur kotor. Nah, di sini dapur kotornya. Iya, ada ini penyedot asap. Asap. Iya. Ada di sini untuk penyedot asap. Asapnya langsung keluar, Pak ya? Keluar, ya. Keluar. Nah, di sini eksosnya langsung ke garasi. Langsung garasi. Bisa 3 mobil. Oh, bisa 3 mobil, Pak? 3 mobil masuk. Wah. Kalau sampai ke tambah yang ke kiri itu kalau dari sini ke kanan dari depan bisa ke kiri satu bisa lagi kiri, bisa empat. Bisa empat, Pak ya. Oke, okay, ya, Pak. Bisa empat. Kita bisa bergeser lagi, Pak. Boleh, boleh kita bergeser lagi. Bergeser lagi. Iya. Terus kita di belakang ini sebentar saya tutup dulu. Oke, siap. Iya. Oke. Iya. Wah, ini di ruangan sebesar ini nggak bisa AC yang cuma 2 PV, Pak. Oh iya, ini memang tidak dipakai AC itu. Sudah. Ke belakang sini sebetulnya akses untuk naik akses. Atas. Oh, aksesnya naik ke atas di sini. Naik ke atas itu ada dari sini. Itu kalau mamanya tukang mau memperbaiki atas. Oh, dari sini ada akses. Ada tangga ke atas. Ada tangganya ke atas. Terus ini ada gudang. Ada gudang. Ada gudang. Untuk taruh barang-barang gudang. Untuk taruh barang-barang di sini, Pak. Iya, gudang. Itu. Oke. Jadi sudah kita naik ke atas sini atas, ke lantai 2 ya. Sini, ke lantai 2 nya di sini. Ya, lantai 2 ya. Berarti kalau untuk akses untuk tukang memperbaiki genteng ya, ada jalannya tersendiri, Pak ya. Oke, berarti kalau ini baru untuk ini tangga naik akses keluarga ke atas. Iya, ke atas. Ya. Oke. Okay. Oh, full keramik ya. Full keramik. Sini full keramik. Full keramik. Full keramik. Ini memang luar biasa. Rumahnya itu antik dan Pak ya? Ya. Wow, besar ini. Sekali. Ya. Ini. Jadi ini Joglo Jawa Timur kalau yang. Joglo Jawa Timur gini, ya. Pak ya? Kalau Joglo Jawa Timur seperti ini. Gini, Pak. Jadi kalau mamanya di Bandara Juanda, kalau ngelihat atas pasti ada ini. Seperti ya, hampir seperti ya. Ini, cuman dia dicat kalau di sana. Kalau di sana cat ya. Kalau ini kayunya bukan jati. Ini di flitur aja ya? Ini enggak, cuman di ya. Cuma dikasih warna kayu aja. Warna kayu aja ya, pelitur iya, gitu, Pak ya? Iya, okay. Warna kayu. Wow. Iya, terus ini... Ya? Yeah. Ini kamar utama. Dan ini kamar utamanya? Kamar utama. Wah! Gila ini, Pak. Saya dulu punya tempat tidur itu 3 meter 20 kali 2 meter. Sebesar itu, Pak? Iya, ini segini. Ini ada apa? Spornya di sini. Ini 3 meter 20. Sama 2 meter sini. Waduh, itu ini. Berarti kalau kita lagi tidur mau kemana-mana nggak bisa, nggak bisa. Aman. Aman itu. Karena anak-anak kecil, jadi saya supaya nggak ini. Iya. Hebat. Jadi, nah ini makeover sebetulnya ini tempat ruang baju. Oh, di sini tempat ya, baju. Harusnya ini pakai kusen. Ada kusennya. Sini bisa dipasang tempat baju. Oke, tempat bajunya. Tempat baju. Oke, baik. Terus ini kalau mau untuk berhias boleh. Oh, di sini ada tempat ruangan untuk hias ya. Taruh apa? Ya, apa di sini. Terus dari kamar sini ini kita connecting dengan kamar anaknya.
Oh, di sini langsung connecting ya? Ya, oh, berarti pintu dua ke sana ke keluar ya bisa ya? Bisa. Oh. Ya, dari Joglo. Iya. Kalau dari Joglo mau langsung masuk bisa. Oh, langsung masuk. Ini jadi connecting bisa ditutup. Jadi orang kalau orang tua punya anak misalnya anaknya lagi teriak kok. Bukan yang jelas anaknya di situ, orang tuanya butuh ada di sini. Situ itu PPN kamar mandi. Nah, ini kamar mandi utama. Di sini kamar mandi utama. Ya, full keramik sudah full pakai beta ini shower, pakai shower, pakai pemanas beta. Ada water heater di luar sini water heaternya nanti bisa lihat. Oke. Jadi ini ada bathtubnya yang mungkin perlu servis aja perlu dibersihkan. Terus di kamar connecting ini ada kamar mandi juga. Di kamar connectingnya ada kamar mandi juga. Juga. Jadi kalau anak kamar mandi anak di sini yang bisa. Oh iya Pak. Kebetulan ini banyak warna cucian ya. Oke. Ya siap. Ya terus sini. Sebelum ke atas kita ke depan dulu. Boleh ke depan ya. Ke depan. Ini ke depan. Waduh, full sama jati. Jati semua. Jadi di depan-depan juga itu balkonnya jati ya, semua. Jati. Dan ini pintu jati koleksi. Koleksi, Pak. Ini lebarnya 70 cm. 70 cm. Tidak ada sambungannya. Wow. Berarti sampean bayangin jatinya berapa besar. Hebat, iya benar-benar. Berapa ratus tahun. Oke, siap. Ini luar biasa sekali Pak Rizno ini rumahnya. Iya. Wow. Terus nah ini ada gazebo untuk nongkrong-nongkrong. Antik. Gazebo. Wow, keren sekali gazebonya. Kalau ada berubah itu tanda lah. Oke, siap Pak. Ini di atas, yuk terus itu. Di sini. Oke. Ya, dari sini bisa kelihatan jalan tol. Dari sini kelihatan jalan tol ya. Langsung. Oh iya, ke sana tuh ya. Itu jalan tol ke sana saya. Aksesnya bagus sekali. Nah, kalau dari sini dilihat ke sana, ah bagus itu. Nah, gazebonya di sana. Gazebonya ya itu gazebo. Wah, hebat. Ya, dan semua jati. Ini berarti Pak Susrisno ini tadinya pengusaha ini, Pak. Oh, bukan pengusaha ini apa itu? Penggemar aja. Oke, penggemar Pak ya. Tapi import semua ini dari semua dari Probolinggo. Probolinggo semua. Untuk joglonya saja, iya. Itu bisa 1M harganya kalau diturunkan. Joglonya saja? Ampun, kalau berarti sampai ke sini. Iya. Ini langsung connecting ke bawah kita. Ini void. Void. Iya. Kita harus ada void antara lantai 2 lantai atas supaya antara orang atas sama orang bawah itu ada bisa komunikasi. Oke, siap. Kalau tertutup pasti benar. Nanti dia masak sendiri di sini. Iya. Nah, ini bisa ruangan ini bisa digunakan di sini tadinya untuk rak-rak buku, ruang kaca gitu ya. Siap. Di sebelah sana juga mau dipasang apa saja itu bisa lah. Bisa lah ya. Bisa untuk Siap. Wah, ini di joglo ini. Luar biasa. Biasanya joglo itu kan adanya di bawah. Uh-huh. Ini di atas. Satu-satunya rumah joglo di atas cuma ini. Dan itu landas siringnya itu semua jati. Jati semua, Pak ya. Dan itu kalau orang yang lain kan biasanya ada kelihatan reng-rengnya itu, usuk-usuknya. Ini pemasangan ini sampai tuntas itu berapa lama, Pak? 2 tahun pokoknya. Saya nunggu 2 tahun. Ya, 2 tahun sampai nunggu sampai proses selesai joglonya ini. Jadi lama. Ya. Hebat, terus ini Mas, habis okay. Ini. Oke, okay, kita kembali lagi. Ruang itu sudah, jadi kita bisa keluar dari sini. Oke. Okay. Lantai 3 Pak? Yang tadi yang ada tangga di bawah itu bisa ke lantai 3 itu ada satu. Ada lantai 3 lagi Pak? Ada yang untuk kongko-kongko untuk melihat Gunung Salak. Wow, ini sangat luar biasa sekali ini. Ini, okay, ini ada ruangan terbuka kalau yang mau dipakai untuk okay, apa ini? Baik, dari sini ada tangga kita. Oh, di sini jadi kalau juga. Saya tidak perlu dari bawah. Benar. Dari sini sudah. Jadi bisa. Langsung connecting kamar utama. Nah, bisa naik tangga ke atas. Ada tangga sendiri Pak ya? Tangga walaupun kecil tapi okay. Bisa. Baik, siap coba. Kita naik ya Mas ya. Oke, yuk. Mas Rabat ya. Oke. Ya.
kita ikutin Pak Sutrisno ini. Iya. Tapi mohon maaf ini karena tidak pernah dibersihkan. Enggak apa-apa, Pak. Jadi kotor. Okay, karena ini dipakai kotor, okay, jadi enggak wow. usah di-shoot itu yang kotor-kotor okay, pokoknya. Baik, ini kan tinggal dibersihkan. Ini tangga yang dari bawah tadi. Oh, ini yang dari bawah? Iya, yang dari bawah tadi. Bisa ke sini. Jadi orangnya kalau mau betul-betulin genteng, betulin genteng. Nah, ini ada ruangan di sini. Berarti di sini ada ruangan lagi, Pak. Ada ruangan yang bisa dipakai untuk kamar bisa. Kamar bisa, santai-santai bisa. Kamarnya bisa di sini. Nah, ini kalau tidak mendung, Mas, di sana ada gunung sana. Oh, kelihatan gunung sana. Iya, tinggal buka kaca. Buka kaca, kita ya. Bisa melihat ke sana ya. Ke sana. Iya, gunung sana kan. Di sana ya. Wow. Betul, ini karena ada dan itu kelihatan dekat. Iya, nah, oke. Okay. Mbak, itu gentengnya bagus banget. Itu gentengnya pesat. Jadi memang ini khusus. Jadi kalau ngelihat itu kayak keraton. Seperti keraton. Gitu benar-benar seperti keraton. Bisa ngambil dari situ lihat ke sana. Iya, nanti dilihat lagi dari bawah bisa kelihatan seorang. Oke, okay, siap. Jadi ini tandon air di sini. Ini tandonnya di sini. Tandon air di sini. Tandon. Di belak. Jadi kalau kita mau ini ya bisa harus lewat dari sini. Bisa situ ya. Nah, di tandonnya ini, Mas. Tandon. Toren ya, toren. Toren. Jalan tol masih kelihatan dari sini. Jadi kalau saya dari sana pas berhenti lihat rumahnya mana ya? Kelihatan ini yang ini oren ini. Jadi tandonnya kelihatan lah ya. Ya. Oke, okay, baik, Pak. Oke, okay, itu. Wah, ini pemirsa rumah Pak Trisno ini, aduh. Ini kalau kita memiliki itu nggak rugi. Oh, tidak. Kesana bisa ngelihat pemandangan kalau lagi jenuh di bawah ke atas main. Ya, nah, gitu. Bisa ngelihat kesana. Kesana. Sana Sentul, Pak ya. Sana. Sentul, Pak ya. Gunung Sentul kelihatan Pak kalau di sini? Bukan di sana. Oh, di sana. Ke sana, Kak. Oh, ke sana ya. Ke sana. Kereta dari sini agak kelihatan. Kelihatan Pak ya. Sedikit tapi itu nanti kan kelihatan di sini. Iya, iya, di iya, itu iya. Ada pintu kereta itu. Oh, situ Pak ya. Dulu saya itu karena suka ngelihat kereta jadi kayak di luar negeri itu kan banyak tuh rumah-rumah